Peringatan kedaulatan negara boleh dicabar dengan ancaman era globalisasi masa kini. Justru jati diri generasi muda perlu diperkukuh demi menangkis ancaman tersebut. Menurut Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, generasi muda harus sentiasa menambah ilmu pengetahuan mereka tentang pentingnya memberi kelangsungan terhadap kemerdekaan negara. Jelas beliau, pemimpin masyarakat serta parti politik pula harus menjadi contoh dan tauladan kepada rakyat dalam menyemai usaha mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara. Dalam perkembangan gelombang era IT, teknologi ini, itu jati diri itu sangat penting lagi. So, kalau kita tidak boleh memerangi, atau menahan ombak globalisasi, tapi tanggungjawab kita ialah menyediakan perisai. Perisai itu dalam bentuk pembinaan jati diri. Menyediakan perisai supaya ombak globalisasi itu tidak menerjah pada kita. Dan inilah tanggungjawab yang sangat penting. Sementara itu, penolong pengarah bahagian kepimpinan Belia Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Khairul Anwar Syazali menjelaskan, wacana seumpama ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada pihak berkenaan tentang isu semasa. Sebagai wadah untuk mereka mempamerkan macam mana gerak kerja mereka secara profesional apabila terlibat dengan penceramah-penceramah yang bersifat yang di tingkat kebangsaan dan hatta internasional pun kita panggil juga. Jadi ini sebagai wadah untuk mereka tunjukkan kredibiliti lah, dan macam mana mereka boleh bergerak sebagai sebuah organisasi yang mantap. Beliau ditemui dalam majlis wacana ilmiah di Ibu Negara.